Inilah mobil berkelas versi BB Oto yang harganya kini terjangkau, mulai dari 50 juta sudah bisa Anda bawa pulang. Lengkap kita bahas mobil-mobil pada video kali ini. Selengkapnya di BB Oto Channel. Don't forget to subscribe. Sebelum lanjut, bagi yang mau nanya-nanya, silakan follow Instagram BB Oto Channel, tanyanya di situ ya. Kembali lagi di BB Oto, kali ini kita ada di Balai Lelang Oto Mas. Lokasinya ada di ujung Menteng Business Center, Jalan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Untuk waktu lelang, Senin jam 12 sampai selesai dan open house Sabtu dan Minggu dan Senin sebelum lelang. Kali ini kita akan bahas tentang mobil berkelas harga ekonomis dari 50 juta sampai 178 juta. Mercy C-Class tahun 2007, Honda HR-V 2015, Chevrolet Cruze, Toyota Fortuner, dan Honda City. Jadi simak video ini sampai habis. Ini dia mobil pertama, Mercedes-Benz C-Class tahun 2007. Banyak yang minta review lengkapnya, ini kita bahas. Nah, yang kemarin nyari C230, ada lagi nih unitnya C230. Wah, dalamnya kayak gini ya. Opennya 50 juta doang nih C230. Ya, apa adanya sih ya. Kita lihat penampakannya. Nah, C-Class tahun 2007 C230. Ya, tapi dia memang pelek depannya udah ban cadangan ya. 50 juta. Mobil kedua Honda HR-V yang harga bekasnya masih angka 200, di sini murah banget harganya. Nah, ini HR-V cuman 178 juta nih, tipe E, teman-teman ya. Keren banget. Asik ya, murah-murah. Mobil ketiga Chevrolet Cruze yang sudah kita bahas video sebelumnya, ini versi video review lengkapnya. Ini review lengkap Chevrolet Cruze tahun 2010. Wah, wow, peleknya ajib ya. Gokil. Ini 60 juta aja nih bos, opennya ya. Keren, udah dicopot jadi nggak kelihatan. Orang juga bingung nih mobil apa nih kelihatannya. Daripada beli taksi, 60 juta udah dapet nih mobil ganteng gaya Amerika, Chevrolet Cruze. 1800 cc matic lagi. Gak pegel-pegel. Yang mau review lengkapnya, tekan dulu ke subscribe dan jempol ke atas ya, dan share ke teman-temannya. Kita bahas lengkapnya Chevrolet Cruze. Nah, ini Chevrolet Cruze ya. Bagi yang ragu nyala atau enggak sih mesinnya, ini nyala mesinnya teman-teman ya. Ada yang bingung kan, 60 juta nih bener gak sih, nyala gak sih mesinnya. Nah, ini nyala teman-teman. Nah teman-teman, ini kilometernya 116.000 ya. Nyala semua tuh. Nih ya teman-teman, kondisi fisiknya ya seperti inilah apa adanya. Kalau yang mau datang langsung cek ke Balai Lelang Oto Mas ya. Ini udah head unitnya sudah ada display seperti Captiva. Ini untuk central locknya di sini. Udah ada stabilization control. Wah, ini sih mobil mewah banget 2010 ya. Ini untuk atur lampu di sini. Tes mobil Amerika dan Eropa. Ini nggak tahu nih bawaan atau nggak nih jok. Wah, keren. Nah, teman-teman lebih baik kalau mau cek langsung ke Balai Lelang Oto Mas, karena bakal puas nih teman-teman.
kalau lihat langsung, oh ini udah ada armrest-nya. Dan nah ini penampakannya ya, keren ya. Jadi Cruz ini dibuka 60 juta. Kemarin yang video pertama saya ini saya pikir laku, tapi ini belum laku ya teman-teman. Jadi bisa langsung datang ke Balerang Otomas untuk cek unitnya. Nah untuk yang Fortuner 2011 ini keren banget nih. 165 juta, harganya 165 juta. Ya inilah fisiknya. Teman-teman bisa cek langsung. Ini nggak tahu ya ini TRD Sportivo tempelan atau enggak. Tapi kalau fisik sih kelihatan dari luar mulus TRD Toyota Fortuner 2011. Ini belum laku teman-teman, 165 juta. Jadi bisa teman-teman dapatkan unitnya pada hari Senin depan. Nah, ini teman-teman juga ada Honda City tahun 2016, harganya 165 juta. Gokil, ini masih mulus nih, ini beda sama yang tadi. Ini lebih mudaan, 2016. Kelihatan lampunya udah ada facelift di grill, krom-kroman. Dia udah mata siput kayak CRV. Wah, cakep nih. Yang suka sedan ya, kan khusus sedan ada nih. Nah, ya. Bulan 8. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai habis. Silakan klik tombol subscribe dan tombol jempol ke atas dan share ke teman-teman kalian supaya video BB Oto bermanfaat bagi banyak orang. Request apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bung Bas sign out.